Seperti apa sih mungkin sebetulnya kita nyalek jadi DPR RI DPRD itu menurut gue ini adalah salah satu saat yang tepat. Kemarin ada diskusi kita karena dulu kan saya itu dilarang nyalek sama Astrid. Saya itu kan kuliah saya politik, sarjana saya politik. Saya sarjana ilmu politik dari FISIP UI, Universitas Indonesia. Tapi Astrid yang dulu enggak boleh lo masuk politik. Tapi tahun lalu dia malah yang bilang kayaknya lo terjun deh. Kenapa? Karena sekarang tugas-tugas anggota DPR, pejabat publik, semua udah lo lakuin semua. Kayak ngurusin TKW, ngurusin imigran, ngurusin warga negara Indonesia yang kejebak di luar negeri, ngurusin orang yang kena tipu, ngurusin kerjaan-kerjaan kayak orang-orang yang mendapatkan perlakuan KDRT, ngurusin perempuan-perempuan yang anaknya, asuh anaknya direbut sama suaminya gitu kan, yang gak bisa ketemu anaknya. Semua ada urusan orang yang dijolimin sama aparat, oknum aparat gitu kan. Sampai kemarin membongkar apa penipu-penipu online dalam penjara gitu. Asyik bilang, udah lah, lu terus kalian aja terjun. Terus Asyik bilang gini, gue tumben, iya kayaknya kita harus menyibukkan diri justru untuk sesuatu yang mungkin bisa berguna buat orang lain, sekaligus juga membuat pikiran kita gak terlalu ke anak terus, anak-anak kangen gitu. Ya otomatis juga yang membuat, salah satu yang membuat besok kita gak bisa nemenin Nino, karena saya udah ada beberapa agenda untuk ngurusin beberapa orang, beberapa kasus gitu kan. Saya mesti berangkat ke Taiwan, saya mesti berangkat ke Malaysia di bulan Agustus itu. Jadi sorry Noh ya, kali ini kamu berangkat kuliah justru gak di, kayak kakak diantar kemarin gitu. Tapi masalah nama udah selesai atau gimana? Udah, nama saya udah diurus pengadilan. Jadi insya Allah nanti saya pas pemilihan bisa pakai nama Surya Utama dalam kurung Uyakuya atau Uyakuya aja bisa. Kalau Astrid juga Astrid Margareta atau dalam kurung Astrid Kuya. Berarti kemarin kalau nggak salah 3 minggu yang lalu yang... Iya, 3 minggu lalu udah keluar, udah kelar. Apa namanya itu kayak... Persamaan nama. Jadi bukan merubah nama, persamaan nama aja. Berarti, jadi menerangkan bahwa Uyakuya adalah Surya Utama gitu. Untuk masuk ke caleg DPR RI dan DPRD ya? Iya, insya Allah udah lengkap semua sih. Jasa semua udah lengkap. Udah lengkap semua, udah nggak ada lagi. Sampai ijazah kuliah udah lengkap. Kemarin sempat... Ijazah-ijazah kita hilang kemarin. Iya, aku juga. Karena kita kan orang-orang yang gak kepikiran buat masuk ke dunia kantor ya. Jadi ijazah gak tau naruh di mana. Jadi ketemunya di tumpukan. Jadi mesti ngebongkar rumah nyokap gue. 2 minggu baru ketemu. Ya, tapi ketemu satu-satu, ijazah kuliah belakangan gitu kan. Kalau Astrid juga kemarin, kalau Astrid lebih tersistem dengan baik karena ibunya naruhin, kecuali jasa SMA yang sempat kemarin nyari-nyari. Apa sih apa yang membuat maksudnya Mas Wijaya ini masuk ke dunia politik itu? Nah, yang saya bingung Astrid. Astridnya kan justru orang yang ngelarang gue masuk ke politik. Pas kemarin saya masuk politik DPR RI itu kan Astrid juga sempat beberapa kali ditawarin sama ketum sama Pak Menteri buat Asyik kamu juga jadi DPRD karena kamu tuh bagus tuh kalau kamu ngurusin orang. Tapi dia gak mau, bersikeras, bersikuku gak mau. Udah saya nemenin Uya aja mungkin. Saya pikir ya kali dia gak mau. Karena kalau kita menjadi anggota DPR-DPRD, menjadi pejabat kan harus rela sibuk. Harus mau turun ke rakyat, gak boleh yang diem aja. Itu ada harus ada yang dikorbankan. Tapi tiba-tiba dia menjelang batas waktu seminggu sebelum pendaftaran ke KPU, tiba-tiba dia bilang, ya kita manggilnya Uya Masjid doang gitu kan. Kayaknya gue mau nyalonin jadi DPRD. Gue kaget, ha? Gue yang suruh-suruh lo gak mau, dulu lo gak ngijinin gue. Tapi tiba-tiba dia yang mau sendiri gitu. Jadi kalau saya setiap kali ke bawah kan nemenin Mas Uya. Bukan ke bawah, maksudnya kalau kita sosialisasi ketemu warga, kita selalu nemenin Mas Uya. Banyak banget di situ ibu-ibu yang berharap banget aku tuh mencalonkan diri. Karena kemarin dia ada pengalaman kayak kita sosialisasi edukasi sama ibu-ibu soal KJP, soal program Keluarga Harapan, PKH, PIP. Terus dia banyak kebantu orang, kayak mana ada orang yang KTP-nya double aja, NIK-nya double, mau bikin KTP nggak bisa, udah setahun, dia bantuin. Kedatang ke kelurahan jadi, jadi banyak orang-orang yang merasa tuh kalau ngobrol bercurhat sama dia ditanggepin. Lebih didengerin, kan kadang kan ibu-ibu itu pengen didengerin, nanti tanggapannya apa ya, saya bantuin dengan cara menghubungkan. Jadi mereka banyak yang bilang, Bun kenapa enggak aja jadi daftar gitu. Malah dipikir sama orang-orang tuh yang nyalonin jadi DPR tuh Astrid, bukan gue. Awalnya, awal karena, setiap kali kita turun Mbak Astrid ya. Karena dia banyak beberapa kali yang turun ke masyarakat tanpa gue, kayak gue syuting dia yang turun ngewakilin gue, jadi dia lebih paham sebetulnya dulu awal-awal dan orang berpikir dia yang nyalonin itu, tapi bukan sebetulnya. Tapi dia sekarang akhirnya maju dari DPRD. Berarti
itu tandanya mempersiapkan dirinya lebih matang gitu untuk terjun ke dunia politik dan lebih memfokus. Iyalah, kita pikir kita udah saat yang tepat dan udah matang karena gini, banyak orang-orang sekarang saya yakin banyak sekarang caleg-caleg yang nyalek gitu ya, terutama yang baru-baru sekarang. Coba lu tanya, lu program lu apa gitu, pasti banyak yang nggak tahu. Lu mau ngapain, DPR tuh apa sih tugasnya, belum tentu mereka tahu. Even DPR tuh juga mesti nggak tahu. Bukan memang DPR bukan nggak tahu, mungkin mereka nggak mau tahu karena sekarang gua banyak curhatan dari warga yang mereka justru cerita bahwa mereka kecewa sama orang yang dipilihnya waktu 5 tahun yang lalu. Dipilih habis itu hilang, mereka nggak bisa nyalurin aspirasi apa-apa. Boleh tanya soal KJP, PIP, KHP, semua DTKS, semua segala macam, nggak ada yang peduli gitu kan. Nah padahal kan DPRD itu punya namanya dana sosper, terus punya reses turun ke warga, punya anggaran gitu kan. Nah terus punya juga mereka menyerap aspirasi rakyatnya, konstituennya gitu kan. Tapi mereka banyak yang kecewa justru. Nah justru saya masih bilang gini, pokoknya ibu-ibu, gue bilang gitu, nanti saya terpilih gak terpilih, saya gak terpilih pun nanti, saya tetap akan melanjutkan apa yang saya lakukan selama 2 tahun terakhir ini. Saya tetap akan bantu mereka, kalian semua gitu. Karena gue kan baru nyalonin jadi DPR ini kan baru 2,5-3 bulan ini. Tapi apa yang gue lakukan di YouTube gue, ngebantu orang udah 2 tahun terakhir. Justru gara-gara ini, gara-gara gue mulai dulu kena COVID kan. Nah COVID kita berdua, kita lakukan sesuatu yang lebih bermanfaat gitu kan. Makanya gue kan 2 tahun terakhir gak ada di TV. Emang gue stop semua program TV gue ngelakuin kayak begini-begini. Tapi ya tahu sekarang bulan ini gue mulai lagi di TV. Cuman kalau dulu gue, program gue ada 4 di TV, pagi, siang, sore, malam. Sekarang gue paling terima 1, maksimum 2 itu juga gak harus tiap hari. Karena kalau gue terima semua ya gue gak ada waktu buat ngurusin orang gitu.